Oke, so what's up guys? Kembali lagi di Channel Classic Blue dan welcome to my Sims 4 Season 2. Sebelum kalian lanjut menonton, pastikan kalian like video ini dan subscribe Channel Classic Blue dan aktifkan notifikasinya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Classic Blue. Oh ya guys, Classic Blue juga sudah ada channel keduanya nih, namanya Classic Pink. Jadi channel kedua ini akan berisi konten gaming, game di luar The Sims. So, bagi kalian yang mau request game di luar The Sims, bisa subscribe channel Classic Pink. Alright. Oke, kita ada di Sign Maisuno. Ya. Kalian tahu siapa yang tinggal di sini? Ya. Keluarga Asex, alien seksi. Jadi kita akan mainin keluarga Asex ya. Let's go. Oke guys, jadi di sini si Leo dan Leona ada di San Maisuno dan mereka diam di apartemen yang sederhana aja. Ini bukan apartemen yang terlalu mewah. Ya di sini aja sudah bagus. Oke. Let's go aja kita mainin guys. Oke guys, jadi di sini si Leo lagi baca buku dan Leona nonton TV. Oh my god, saya salah fokus guys. Oh my god. BTW, TV-nya kecil banget. Ini bawaan dari apartemennya langsung, belum sempat saya ganti. Ini first time saya maininnya guys. Oh my god, Leona. Yahut. Oke guys, jadi si Leona mau baca buku juga. Yah, ditaruh. Oh my god. Sekarang dia mau ngapain ini? Oh my god. Kalian lihat sendiri guys, baju tidurnya kayak apa? Damn. Oke guys, jadi mereka berdua lagi tidur. Oke, kita akan beraktivitas mulai esok hari ya. Dan ini kenapa pakaiannya Leo tidur pakai baju alien ya? Oh my god. Oke guys, jadi di sini sudah pagi dan mereka sudah bangun. Dan Leona pakaian tidurnya terlalu hot. Namanya juga alien seksi. Oke. Pertama, saya akan perlihatkan kepada kalian kalau mereka... Oh, itu siapa itu? Kalau dia, kalau mereka ini wujudnya seperti alien itu seperti apa? Oke. Jadi kan kalau misalnya dia jadi manusia seperti ini, mereka tampan dan cantik. Bagaimana kalau mereka jadi alien? Oke, siap-siap guys. Jangan muntah. Tuh guys, lihat. Yang ungu si Leo dan yang biru muda Leona. Gundul semua guys. Gundul-gundul pacul. Oh my god. Tapi itu si Leona tetap seksi ya. Waduh. Kalian melihat apa yang saya lihat sekarang? Pasti kalian lihat itunya ya. Gila. Oke guys, jadi di sini saya melihat si Leo pakaiannya semua alien. Baju tidur alien, baju olahraga alien. Waduh, cuma baju everyday-nya doang yang kayak gini guys. Oke, saya mau gantiin dulu. Oke guys, saya sudah pilih-pilih. Cukup lama saya milihnya. Oke. Jadi di sini dia baju renangnya seperti ini, baju partinya seperti ini. Agak norak ya, baju party pakai kayak ginian, kayak musim salju gini ya, kayak musim dingin gini. Aduh, biarin aja. Namanya juga alien, alien bebas coy. Ada baju tidurnya seperti ini, norak juga, nggak apa-apa. Alien bebas coy. Jadi sekarang baju olahraganya seperti ini guys.
norak juga. Waduh, baju kerja nggak saya buatin. Kenapa? Ya, biarin aja. Atau kita pilih. Oke. Boleh juga ini. Nice. Oke guys, sudah. Oke, kita baru aja habis gantiin bajunya si Leo. Nge-plan outfitnya. Jadi sekarang saya akan buat agendanya. Kita akan bermain di taman dekat apartemennya. Di sini guys, kita akan bermain di sini. Oke. Itu kenapa ada orang pakai pakaian kuning nggak jelas itu ya. Oke guys, kita ke sini. Oke guys, ini dia orang yang memakai pakaian kuning ini. Wow, siapa dia? Dan apa maksud dari dia untuk pakai pakaian ini? Oh, dan ini si Leona ngapain lagi bawa yogurt keluar? Oh my god, kenapa saya setiap lihat Leona salah fokus? Oke, apa kurang seksi ini bajunya ya? Oke guys, jadi sini Leo dapat panggilan dari Villarreal. Hey Leo, we'd love to have you join Paragon. What do you think? Dia ngajak kita untuk join mungkin klubnya dia itu Paragon. Oke, okay, no thanks, not interest. Oke, okay, bye bye. Sekarang kalian berdua mau ngapain di sini? Alec from Dover, Steve. Hey, tunggu sebentar guys, itu siapa? Lihat di pojok kiri atas ada orang India guys. Oke okay guys, si orang India ini pengen kenalan sama Leona. Lihat guys tatapannya. Fuck, ini sepertinya kadal. Oh my god. Oh my god, si Leona dimarahin guys. Ini kenapa jadi marah kayak gini ya? Si Leona marah guys karena dimarahin si Leo. Oh my god, ini orang ngeselin ya. Kita lemparin minuman. Oh my god. Oke guys, sial, minumannya nggak ngefek ke orang India ini. Oh my god, begitu dia mau dilemparin ke mukanya, kagak tumpah. Baru dibalik kayak gini, tumpah guys. Seneng banget si orang India ini ya. Masih belum selesai, hah? Belum selesai coy, belum. Verma, Nooch, ayo, serang terus Leona. Oh my god, jadi pertengkaran epic gini ya. Hey, hey, siapa yang datang ini? Si Carla. Itu sebabnya dia pernah selingkuh ya guys ya. Dia kemana-mana sendirian coy, gak ngajak David. Sendirian, biar dikira dia single guys. Cukup licik ini orang ya, kurang ngajar. Oh my god. Kalau kalian nggak tahu, ini si Carla dulu pernah selingkuh sama Nathanael. Fucked up. Ini orang emang gila guys. Sudah punya suami masih aja selingkuh. Kurang asem ini. Ini dua orang masih aja ribut-ribut nggak jelas. Oh my god guys, masih aja guys. Lihat kelakuan si Leo. Istrinya konflik, dia asik-asik ngobrol. Luar biasa Leo, saya salut sama kamu tong. Kurang ajar. Oke guys, jadi di sini akan ada challenge. Kita akan adakan challenge di sini. Jadi itu si orang
India ini, saya ajakin challenge. Dan si Leona, dan ini sebenarnya siapa ini sebenarnya orang yang di tengah ini, tapi saya ajakin juga challenge. Oh my god, seperti apa challenge-nya? Kita lihat sama-sama guys ya. Jadi challenge-nya mereka bertiga akan berlomba memasukkan bola sebanyak-banyaknya. Oke. Mereka bertiga ini. Ya, mereka bertiga. Leona yang sedang kesel, apakah dia bisa untuk memasukkan bola ke ring basket? Kita saksikan sama-sama guys. Oke guys. Sudah dimulai. Siapa yang akan terlebih dahulu untuk lempar? Oh, ternyata si orang India. Oke guys, gagal. Ini kenapa ikut-ikutan kamu coy? Dicium lagi. Oke, giliran si Leona. Oh, nice. Nice shot. Leona bisa guys. Sekarang orang yang dikenal ini. Oke guys, apakah masuk? Ternyata orang India ini bego ya. Kalah sama wanita. Orang India lagi guys. Oke, dia nggak mau kalah guys. Orang India masuk. Sekarang giliran si Leona. Oh, tidak masuk guys. Skornya 1-1-1. Bagaimana dengan orang yang kita nggak kenal ini guys? Apakah masuk? Oh, sama. Dua kesempatan dari mereka bertiga. Skornya masih tetap 1-1-1. Siapakah yang akan menang guys? Oke, orang India lagi guys. Orang India lagi. Wow. Oke guys, jadi ini kesempatan yang ketiga. Dan skornya 2-1-1. 2 untuk si orang India. Oke, kita lanjut. Apakah Leona masuk? Oh my god. Sial guys. Gak masuk. Sekarang orang tidak dikenal. Oke, apakah masuk? Sama guys. Jangan sampai orang India ini menang guys. Oh my god. Oh, orang Indianya suut main. Karena dia sudah menang guys. Dia kabur. Fucked up. Oke guys, jadi itu dia agenda keluarga Aztec kali ini. Leona punya musuh. Orang India itu guys. Wow, bodinya Leona mantap ya. Oke guys, jadi itu dia. Terjadi konflik antara Leona dan orang India itu. Jadi kalau kalian suka keluarga Aztec, kalian komen di bawah supaya segera rilis lagi untuk keluarga Aztec ya. Oke, jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka. Komen di bawah episode selanjutnya kita akan mainin keluarganya siapa. Oke, kasih komen. Dan yang paling terpenting, subscribe channel Classic Blue. Yang banyak guys, subscribe yang banyak. Oke, segini aja dulu video kali ini. Always kreatif guys. Bye bye.